Selamat siang. Jadi hari ini selfie lagi di rumah Bunda Ayu Suraya. Bunda, ada Papa Firdan juga, Kati. Hai Kati, Kati lagi. Halo semuanya. Halo juga. Aku makan dulu guys ya. Di nonton Papa Firdan aja. Ini aku pegang. Ngapain ya? Banyak.
Thank you.
Pandari Kendari. Makassar, Makassar. Oh, Makassar. Tepuk tangan buat selfie dong. Boleh. Kalau enggak kita duduk di rai ya. Kayak zaman dulu. Ya, selfie mau nyanyi apa lagi? Mau selfie atau tidak nyanyi atau kita berdua dulu segala yang nyanyi? Kita berdua? Oh, baru kali ini loh ada yang minta. Biasanya kita di dua. Biasanya kita di dua. Jangan salah, aku waktu umur ini belum, di rumah belum ada TV. Oke, Bunda Ayu mana? Dia harus go. Udah pergi. Pergi kemana sih sebenarnya? Pergi ke Cipayung. Ada apa? Pabri? Bukan, Besan. Besan. Oh, Besan. Noval. Yang Besan ada acara kan kemarin 7 hari. 7 hari yang kemarin. Menyanyi apa lagi, Selva? Selva. Menyanyi apa lagi? Kakaknya mungkin yang mau nyanyi. Dunia ku rasa saat ini. Karena oh habis gitu ya. Karena kakak baru tiba. Jadi gimana? Bisa 2-3? Insya Allah bisa sih. Harus bisa lah. Insya Allah. Daripada masa depan kau sama Bunda Ayu nanti terkutuk, kan ini dikutuk sama Bunda Ayu. Tanggal 22 itu emang aku harus di Jakarta. Enggak bisa tanggal dekat-dekat ini kak. Bundanya bilang 10-11. Aku sih pengennya dekat. 10 kita masih ada acara 10. Bang aku bilang itu rawan kampanye. Duet dong. Kampanye kan tinggal tunggu tanggal. Rawan kampanye kan tanggal. Duet sama siapa? Akhir itu. Sebenarnya paling aman yaitu tanggal 9. Ujianya. Kalau di atas tanggal 10 deh. 10 kita masih ada acara soalnya. 15. Katanya Bang aku. Kan karena memang. 15 BR ultah. 11, 12, 13 pulang. Apa yang ngurusin? Karena bilang bupati udah 3 orang yang kayak tinggal tunggu, mereka tinggal tunggu tanggal izinnya. Ya. Izinnya kalau sudah ada izinnya baru kasih tanggal di bulan 11. Dan saya rasa rawan kita sebagai wajib kan kampanye kan pilihan bulan 12 kan tanggal 9 kasih kampanye di bulan 11 akhir. Siapa lagi menyanyikan? Biar kalau misalkan tanggal ini aman juga. Apa? Ini dia aman. Tanggal 13 Noval ultah. Noval siapa? Putranya Bunda Ayu, adiknya yang tadi. Acara. Acara ultah ya. Dari Palu. Kita nyanyi dulu nah, makan darah nah. Iya, makan darah, makan darah, Kak. Makan darah. Kamu tanggal berapa? Ada bencong. Halal katanya darah bancimu juga halal katanya. Iya, halal. Ya, kamu dulu. Ada enggak dia? Apakah judulnya? Darah dibilang banci. Bintang pentas. Banyak loh penggemar. Bintang pentas pale. Halo Bu Lela. Ibu Ella. Ibu Ella. Kalian sambil duduk apa on stage? Ibu Ella. Nama panjangnya selamat malam. Selamat. Itu selamat. Kalau udah ketemu dua orang ini udah kayak botol sama kecap. Kayak botol sama kecap ya. Kayak handphone sama cap. Kayaknya Teh Anis Atla lo, Warudoyo. Dan nasi bunga. Oh, Mama Marisa ya. Kakak lagunya apa aja selain Warudoyo? Kakak bisa jebol begitu. Ini apal banget. Yang mana? Itu bulan madu. Yang mana bunga sekuntum? Nah. Jangan kau merayu. Gimana bunga sekuntum ya, Ga? Oh kasih padamu lah tahu semua lagu zaman dulu. Aku cuma tahu Warudoyo. Asmadi. Bang Wildan, halo Bu Ella. Halo. Tanya ini ya Bu ya. Boleh? Udah dipungut karcis belum Bu? Bayar 10.000 ya Bu. Pungut karcis. Zaman-zaman dulu. Ya Allah Bu. Ini di rumah warga apa di penjara sih? Tuhan aja nanti orang aku sih bu. Oke nyanyi kita suruh nyanyi lah apa? Ini sudah lagu apa Haradang? Puja-puja deh, puja-puja. Iya puja-puja lagu heboh. Puja-puja ya bu, TikTok ya. Suaranya kok nggak ada suaranya bu? Tepuk tangannya mana bu? Coba dulu gitu ya. Bisa nggak? Coba. Gini. Dulu zaman dulu tonton kau ingat kan? Aku yang paling atas coba. Jadi nyanyi sambil aksi. Nih. Asik.
Waria pelap biasa adakah alasan yang akan kita tuntun. Oke, goyang TikTok. Apa salahku, apa dosaku hingga kau tega semua Tak pantas. Iya kan lagunya tak pantas setan.